Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita jumpa lagi di Pulau Makassar, dan kita akan menyaksikan suatu ritual yang dilaksanakan setahun sekali, yaitu ritual Tuturagia Andala. Untuk dapat tiba di tempat ini, kita melalui dua jalan. Bisa melalui Jongson atau Katinting, dan bisa melalui darat. Dan kebetulan pada kali ini kita melalui darat. Yaitu ada sebuah jembatan yang panjang yang menghubungkan daratan Kota Bau-Bau dan Pulau Makassar. Oke teman-teman, yang kita saksikan ini adalah tarian penyambutan atau di Buton dikenal dengan mancah atau silat. Oke, setelah kita menyaksikan silat, kita melihat iring-iringan para lebe yang akan melakukan prosesi, dan mereka saat ini menuju ke pinggir laut di mana kambing yang akan disembelih di sana. Dan setelah penyembelihan kambing ini, dan darahnya diambil disimpan di sebuah bambu yang nantinya akan dilarung ke laut. Sekarang kita menuju ke laut, dan kita akan menyaksikan namanya, kalau dalam bahasa lokal diberi nama kapalanto, artinya sesajen tadi akan dilarung ke laut dan dibagi 4 kelompok. Dan kebetulan saya mendapat kelompok yang keempat, maksud kami mengikuti kelompok yang keempat. Dan setelah dilarung ke laut, maka selesailah proses Tuturagia Andala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.